Buah roh, kesabaran, menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7-9, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mazmur 40 ayat 2-4, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar, besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.